Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita boleh dipertemukan kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 16 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, kami persembahkan atas segala penyertaanmu bagi kami, sehingga hari ini kami boleh ada bahkan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk kami jadikan sebagai penuntun dalam menjalani hidup. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." "Aku tidak meninggalkan engkau." Ungkapan "aku tidak akan meninggalkan engkau" seringkali terucap dari bibir muda-mudi atau pasangan kekasih. Ungkapan yang hendak menggambarkan perasaan kasih dan komitmen sangat dalam. Dalam kondisi apapun atau dalam keadaan bagaimanapun, ia akan tetap setia bersama dan tidak akan pernah meninggalkannya. Lalu bagaimana jika ungkapan ini diucapkan oleh seorang murid kepada sang guru? Elisa adalah murid dari Nabi Elia yang telah dipersiapkannya untuk menggantikannya. Elisa tahu benar bahwa tinggal sesaat lagi Elia akan dipanggil Tuhan. Mengetahui hal tersebut, ia terus menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk terus belajar dengan Elia. Sangat jelas ketika Elia diperintahkan Tuhan untuk menuju ke Betel dan Elisa diperintahkan untuk tinggal. Elia justru bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Demikian pula ketika Elia akan menuju ke Yeriko dan menyuruh Elisa tinggal. Namun, Elisa kembali mengulang ungkapannya bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Keteguhan hati dan kesetiaan Elisa untuk terus belajar kepada sang guru benar-benar ditampakkan dengan tidak meninggalkannya. Kita adalah murid-murid Tuhan yang terus ditempa untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, belajar dan terus belajar tentang kehendak-Nya, akan semakin meneguhkan iman dan percaya kita kepada-Nya, sehingga apapun dan bagaimanapun, ajakan untuk meninggalkan Kristus
kita akan tetap konsisten dalam cinta kasih yang dalam terhadap-Nya untuk mengatakan, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan Kristus. Yesuslah guru sejati, Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah meninggalkan Dia sehingga Dia pun tidak meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu dan kami lakukan apapun aktivitas hari ini. Tuhan berkati. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bangsa negara ini, Tuhan berkati para pemimpin agar mereka boleh mengarahkan bangsa negara ini dengan baik. Inilah doa kami, Tuhan ampuni kami serta terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat pagi dan shalom.